Petarung asal Rusia yang kerap disebut sebagai anak didik sekaligus penerus Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, berhasil mengalahkan Thiago Moises pada UFC Vegas 31. Islam Makhachev mengalahkan Thiago Moises lewat metode submission dalam duel kelas ringan yang berlangsung di UFC Apex, Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, pada Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2021 pagi. Sebelum kita mulai, subscribe dulu sahabat Hanakaru, dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar gak ketinggalan video terbaru dari Ardi Hanakaru. Berkat kemenangan ini, Islam Makhachev berhasil memperpanjang rekor kemenangan menjadi 8 kali beruntun. Due to a rear naked choke, Islam Makhachev! Petarung berusia 29 tahun itu sekaligus membuktikan kemahirannya dalam metode submission. Kini, Islam Makhachev tercatat sudah mencatatkan 9 kemenangan lewat metode submission selama berkarir di dunia MMA. Drew Dober, Kajan Johnson, dan Leo Kunz adalah beberapa petarung yang pernah menjadi korban submission Islam Makhachev. Berkat kemenangan pada UFC Vegas 31, Islam Makhachev juga berhasil menghentikan rekor 3 kemenangan beruntun yang dimiliki Thiago Moises. Bagi Moises, ini menjadi kekalahan pertama yang ia derita sejak Agustus tahun 2019, ketika takluk dari Damir Ismagulov. Ronde 1. Islam Makhachev melancarkan serangan pertama dengan high kick yang masih mampu diantisipasi oleh Thiago Moises. Setelah itu, kedua petarung saling berbalas pukulan hingga Islam Makhachev mampu melakukan takedown atau menjatuhkan Thiago Moises. Islam Makhachev yang secara posisi lebih menguntungkan melancarkan beberapa pukulan terhadap Thiago Moises. Has to get back to his guard at least, stay much safer here. You know, from a guard position, ground and pound's great. Namun, serangannya berhenti setelah ronde pertama usai. Ronde 2. We'll be back in 30 seconds. Pada ronde kedua, Islam Makhachev dan Thiago Moises saling berusaha melancarkan takedown. Islam Makhachev mengambil inisiatif, tetapi Thiago Moises bisa mengantisipasi dan membalikkan posisi. Alhasil, Thiago Moises lah yang justru berhasil melakukan takedown terhadap Islam Makhachev. Here it is. Islam Makhachev yang juga memiliki keterampilan dalam melakukan takedown mampu merespons dengan tenang. 1 minute here to go round 2. If you're Moises, Mike, you still content to just buy time here or what? Dia segera bangkit setelah Thiago Moises mampu menjatuhkannya. Setelah itu, Islam Makhachev kembali menyerang, sedangkan Thiago Moises cenderung bertahan. The issue. Yeah, right now you're not thinking offense. You're thinking, get him off my back. Ronde 3. As athletically gifted, but still just 29 years of age. Islam Makhachev menjalani ronde ketiga dengan baik. Dia kembali berhasil melakukan takedown untuk kemudian melancarkan submission atau kuncian terhadap Thiago Moises.
Kali ini, Islam Makhachev bahkan mampu melancarkan teknik straight ram bar dengan mengunci kaki Thiago Moises yang masih berusaha bertahan. Work heel hooks and leg locks. Here's the first attempt. And he does have to be careful here, as we know, these are very dangerous. Kuncian yang dilancarkan Islam Makhachev berhenti setelah bel tanda berakhirnya ronde ketiga berbunyi. Ronde 4. Islam Makhachev tak butuh waktu lama untuk kembali menjatuhkan Thiago Moises. That gonna do. You're a sitting duck waiting to be taken. Ini merupakan takedown ketiga yang berhasil ia lancarkan. Setelah melewatkan dua kesempatan sebelumnya, Islam Makhachev akhirnya berhasil memaksa Thiago Moises untuk menyerah. Nice. I'd like to see more of that. You know, he's got a great spotlight here. Rear naked choke adalah teknik yang dipakai Islam Makhachev untuk memastikan kemenangan submission atas Thiago Moises. That Islam Makhachev has. It's done. It's over. Textbook performance, nicely executed. They prioritized a finish tonight, and you could see Khabib.